landasannya juga harus benar-benar memakai aturan yang betul. Nggak sembarangan landasan dibuat 3 bulan jadi tiba-tiba nggak ada suaranya, belok bunyi warna cicit-cicit. Itu aspalnya yang ngerepet, pasti itu kan membahayakan orang. Dan masih ada satu tahapan lagi yang dilalui oleh yang namanya situ itu bisa dipakai, layak dipakai, lebih layak dipakai. Nah ini kan yang dipikirkan oleh dia, jangan emosionalnya lah yang dipakai gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!